Polisi pemeran pelajar SMP di film pendek keselamatan berlalu lintas buatan Polres Yogyakarta viral di sosial media. Bertugas di Satlantas Polres Jogja, wanita 21 tahun ini nampak cocok memerankan tokoh sebagai pelajar SMP. Selamat pagi pengguna sepeda motor yang melintasi sepanjang Jalan Malioboro. Kami sedang menyelenggarakan operasi keselamatan Progo 2018. Kami himbaukan agar para pengendara selalu mentaati peraturan rambu-rambu lalu lintas. Di balik sosoknya yang tegas, inilah Bribda Adelia Eka Nirwana yang banyak diperbincangkan netizen usai film pendek kampanye keselamatan berlalu lintas viral di media sosial. Dalam film tersebut, berpakaian anak SMP, Adel berperan sebagai pemeran pendukung. Pertama kali berdinas tahun 2015 di Polsek Mergangsan, Adel lalu dirotasi ke Dikiasa Satlantas Polresta Yogyakarta. Tertarik menjadi poluan, wanita berdarah Banjarmasin Kalimantan ini ikuti pendidikan sekolah polisi negara di Purwokerto, Jawa Tengah. Polisi wanita itu saya melihatnya, mereka itu tangguh tapi ada sisi kewanitaannya yaitu lembut. Saya melihat itu sih dari poluan-poluan yang sebelumnya waktu sekolah sendiri saya lihat. Mereka itu tegas tetapi mereka juga tidak melupakan sosok kewanitaan mereka sendiri yaitu dengan lembut, ramah kepada para masyarakat. Dari situ saya terinspirasi untuk menjadi seorang polisi wanita. Sini, helmnya mana? Soalnya tadi lupa di pos teman. Ayo ikut saya ke sana dulu yuk. Jangan lupa, sabar. Ya ayo makanya maju dulu yuk. Lewat sana, lewat sana. Wanita kelahiran 11 Agustus 1996 ini merasa terpanggil untuk jalankan syariat agama. Adel adalah satu dari 50-an di Satuan Lantas Polresta Yogyakarta. Karena masih bisa layak tampil menggunakan seragam SMP. Di samping itu juga kita menampilkan sesuai dengan karakter skenario yang ada dalam video tersebut. Di sini Adel sebagai peran anak SMP dan dia cukup muda dan mempunyai follower yang banyak di medsos, terutama di IG. Lain kali lebih melihat peraturan rambu-rambu lalu lintas ya Pak, ini kami tilang nggak apa-apa ya Pak, besok jangan diulangi lagi ya Pak, makasih ya Pak. Andreas Pamungkas melaporkan untuk Net.